belum. Dan gue Marcel dari USS. Dan kali ini kita lagi ada di Hype and Dope. Dan ini di 22 Agustus yeah, dan ini yang udah ditunggu-tunggu ya, Retail Supreme Drop. Jadi ada banyak jauh di sini? Katanya ada 200 barang. 200. Jadi everything is retail. Mereka cuma tambahin shipping doang. T-shirt itu rata 900 ribu. 900 ribu semua. Hoodie itu 2,8. Jadi kita mau tanya-tanya nih sama mereka-mereka semua. Mereka ngantri Supreme itu, mereka ngerti gak sih about Supreme? Atau mereka cuma ngantri bukan gara-gara mereka cuma mau jual? Jadi let's check it out. Kasih tau dong, gue ini lu udah pincang-pincang kayak gini, lu pakai ginian, tapi lu rela nganti Supreme buat hari ini. Iya. Yeah. Dari jam berapa ya kamu itu? Setengah 8 ya. Setengah 8. Tapi lu udah online register dulu online. Kan? Oh, oke. Okay. Gua ngantri, jujur gua sampai sini tuh kayak baru jam-jam 8. Gua ngantri ya sama kayak alasan kita semua lah, beli Supreme pastinya dong. Lu ngantri ini buat apa nih di Hype and Dope ini? Soalnya emang environment gua main Supreme gitulah, jadinya ya dari pas masuk kuliah gue udah mulai ngikutin, terus ya makanya gue beli mumpung retail kan. Dan lu lihat sendiri baju yang itu langsung lu pakai ya, ini yang lu beli kan? Oh ini yang dibeli? Langsung dipakai, langsung dipakai. Oke nih, you guys ngantri Supreme juga. Iya betul. Pertama gue rada bingung nih. Kenapa? You guys ini bukan orang Supreme kalau kita ngeliat-ngeliat nih. Enggak juga. Gue sebenarnya suka banget Supreme. Oke. Okay. Cuman gue suka biasanya yang rilisnya yang lama-lama. Kenapa lu mau ngantri ke sini jauh-jauh gitu? Karena harga satu, harga retail terus pasti. Terus kemarin gue sempat ngelihat ada dari USS sendiri itu ada apa namanya? Beberapa pieces yang gue pengen gitu. Menurut lu sendiri dengan adanya Hype and Dope kayak gini, is it efek a positive effect enggak sih buat reseller-reseller atau kayak gimana menurut lu? Buat gimana ya? Ngebantu banget sih. Kan market di sini tuh belum ada gitu, kayak Supreme segala macam itu masih jarang banget di sini. Kayak adanya resell dan dengan dan masuknya udah nggak masuk akal ya. Benar-benar. Dengan adanya retail kayak gini sangat membantu lah. Nih, dia udah belinya dari USS Live semua. Wah, nih. USS Live lengkap dia, ya, satu Heineken, badan. Heineken. So, deja vu nih. Lu tahu ini news dari mana? USS pasti. Dari USS. Menurut lu USS tuh kayak gimana sih? What do you think? Is it a good impact buat community atau gimana? Of course lah, itu good impact. Kenapa? Kita kayak misalkan dalam event tuh bisa ngumpul-ngumpul dari yang tadi yang gak pernah ketemu. Habis itu juga kayak misalkan ada collab-collab juga kan. Kontennya juga bagus-bagus kan di USS kan? Itu yang dicari. 3.0 3.0 pasti datang dong. Makasih dong. Penemu Supreme siapa? Kita kasih ABC aja ya. Jadi penemu Supreme itu A. Steve Jebbia, B. James Jebbia, C. David Jebbia. Yang benar siapa? C. David Jebbia. David Jebbia! Benar. Salah. DJ dong, Adi. Gua enggak tahu. Pendiri Supreme siapa? James Jebbia. Wah. Oh. Question kedua. Oke, question pertama lolos. Question kedua. Tahun kapan Supreme didirikan? 1994. Waduh. Supreme itu berdiri kapan sih? Haduh. ABC? Boleh dong. Boleh gua kasih tahu? Enggak boleh, lu enggak boleh. 2004. Ya. 94. Ya. 96. Gimana? 96 deh ya. Lu yakin ya 96? 96 enggak sih? Ah. Ya? Saya kasih tahu, Sal. 94. Oke okay guys, back again, baik lagi kita sudah akhirnya ambil pilihan kita ya. Udah pilihan lu apa nih ternyata? Akira Bekti. Gila, sudah dapat Akira Bekti. Dan ini langsung dipakai loh, jadi emang benar-benar buat yang user lagi dan gua sendiri mendapatkan kapak Supreme. Jadi jangan hati-hati lu sama Jeju. Hati-hati. Jangan main. Coba-coba nyalip gua punya anak. Gua begal. Jadi lu ngambil berapa Jo itu? Gua ini dapat returnnya 1,5. Gua ambil 900 ribu. 900 Akira Bekti.
Dan so everything, thank you banget buat Hype & Dope. Gue bilang keren banget. Keren banget udah bikin ini, jadi bikinin detail. Dan yes, jangan cuma sehari-hari doang ya. Kita berharap moga-moga ini sering-sering menjadi konsep gitu loh. Setahun 3 kali lah ya. Setahun 3 kali, sebulan sekali juga boleh. Sebulan sekali boleh sih. But back again, kita bilang, kita maksudnya retail itu menurut gua nggak bosenin. Yes, semakin lu, I think a good retail yang sekarang adalah yang kreatif, yang kayak gini-gini, yes, yang bisa memberikan konten. Jadi kalau yang bilang retail itu dying, itu gua bilang menurut gua salah, karena masih banyak. Maksudnya lu bisa bikin konten, lu bisa bikin konsep, dan yes, itu menurut gua. Nah kalau lihat di depan ini udah ramai banget yang ngumpul, lu dapet awareness buat ini loh. Yes. Dan maksudnya itu aja, dan gue Jejo dari Urban Seeker Society. Gue Marcel dari USS. And see you, thank you, see you next time. Thank you.